Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman. Nah, ini saya ada garapan lagi motor Revofit ya. Revofit injeksi, teman-teman ya. Ini udah pakai injeksi. Oke, ini kendalanya motor berpetik gas nggak mau ya. Digas mati ya. Jadi pokoknya dia nggak mau digas, tapi begitu dimatiin, hidupin lagi, dia kayak mau. So, tapi nanti ngedown lagi ya. Digas nggak mau lagi, lama-lama mati. Ya, digas mati gitu ya. Kontak. Perhatiin tangan saya, teman-teman ya. Ini saya kocok-kocok ya, biar dia naik tapi nggak mau. Tuh ya. Nah, mati. Nah, tapi ini saat mati nanti dibiarin, nanti kadang-kadang mau digas tapi ya langsung berebut ya. Oke, mati ya, langsung mati. Jadi nggak mau lah, pokoknya berebut. Jadi kita matiin dulu, kita udah bongkar bagian akhirnya, udah support ya. Oke, ini bagian full pump-nya ya. Ini full pump di sini ya. Ini kita mau copot ya. Mana nih? Copot bisa nggak? Oke, nah ini mau saya copot dulu teman-teman ya. Oke, nanti kita bedain setelah kita lepas ya. Oke, teman-teman, ini full pump-nya udah saya lepas dan rotaknya udah saya lepas juga dan udah saya belikan yang baru ya teman-teman ya. Ya, lanjut kita pemasangan ya, dan nanti juga saya mau bersihkan juga peralatan bodinya, saya bersihkan semua teman-teman ya, jadi biar nanti hasilnya maksimal. Oke, begitu terus videonya sampai selesai ya. Oke, baik teman-teman, ini udah saya pasang, tadi udah saya bersihin ya. Oke, langsung aja kita hidupin motornya. Nah, ini aki udah saya cas. Nah, ini rotaknya belum saya pasang ya, belum rotaknya, belum pumpnya belum saya baut ya maksudnya. Jadi ini saya mau coba dulu tes hidupin ya. Nah, kita tutup dulu, langsung tes hidupin, kita kontak. Nah, ya, ini kodomil ya, tidak ada kedipan, berarti menandakan tidak ada kerusakan teman-teman ya. Oke, kita langsung coba lagi, sekali lagi kontak. Oke ya, jadi nggak masalah, kita langsung coba tes hidupin. Nah, kita bismillah ya, semoga normal kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman.
Kita coba lagi. Terang sama udah normal teman-teman ya. Nah ini agak ngok, agak ngempes sedikit ya tarikan awal. Ini nanti kita reset ulang manual ya. Nanti bisa normal kembali, responsif lebih jos ya. Oke.